Selamat datang bersama Obi di sini. Mari kita lanjutkan game Space Paper-nya. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa kita sudah sampai di Mars dengan sedikit adaptasi. Akhirnya kita mengerti bagaimana cara bekerja di Mars dengan manajer yang baru yang namanya itu sangat susah untuk diucapkan. Oke, langsung saja kita mulai gamenya di level 3. Kemarin kita sudah berhasil melewati percobaan, masa percobaan di Mars, dan ternyata cukup sulit buatku. Lanjut di level 3. Ada apa di level 3? Oke, dapatkan 50 poin dan jangan sampai ada parasit yang lolos. Baiklah, kita scan. Kita sudah tahu ini scan, tinggal tunggu di bagian scanning. Ini dia, kita periksa yang gambarnya seperti itu. Di sini ada parasit, langsung saja kita laporkan parasitnya. Baru di awal-awal parasit sudah datang. Tidak bisa dong, karena baru satu, jadi aku masih teliti. Masuk di bagian scanning. Kita ke bagian dokumen, scanning dokumen dulu. Oke, ini dia namanya, sama. Oke, sudah sama, tinggal di approve. Lalu kita lihat di sini ada parasit, langsung kita laporkan. Jangan biarkan parasit ini lewat. Kita harus menindak dengan cepat. Kalau tidak, manajer kita akan sangat marah. Dan kita tidak akan dipercaya lagi untuk kerja di sini. Ini kosong, kosong. Oke, approve. Nice. Bagian scan nih, bagian dokumen. Oke, ini dia. Berbeda, langsung saja ditolak. Dilarang membawa tas itu, tidak ada parasit, aman, approve. Lalu kita dokumen lagi. Selesai, nama sama, sama. Oke, approve. Ayo, ini dia yang terakhir. Buka sama, ternyata planetnya. Planetnya tidak boleh ini. Kok tidak bisa dipijit? Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Confirm. Sudah selesai. Nice. Sangat mudah di level ini. Karena sudah melakukan masa latihan di level 1 dan 2. Yang dimana level 1-nya sangat susah. Hampir aku tidak bisa dan menyerah. Karena bingung dengan cara scanning tangannya. Langsung lagi kita lanjut level selanjutnya. 6 traveler, jangan sampai ada antrian banyak. Oke, bagasi, langsung saja kita taruh barangnya di rel ini dan scanning. Oke, scanning sudah selesai, dilarang membawa hotdog. Ini tidak ada, langsung saja kita approve. Kita masukin orang ini ke bagian X-ray, kita teliti lagi di sini ada penggaris. Langsung saja kita tolak, dia membawa penggaris. Di bagian scanning tangan, tidak boleh ada yang berbentuk U itu. Aman, kotak-kotak, 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 langsung approve. Kita lihat lagi di sini ada barang, masukkan ke dalam rel. Kita kembali ke bagian dokumen. Oke, langsung saja kita tolak karena Uranus sedang dilarang. Di sini aman, langsung approve. Antrian, hati-hati antrian. Langsung kita scan dokumennya, tunggu sebentar. Waduh, 3. Nama sama, kalender, oke, langsung approve. Silakan. Tunggu sebentar ya, yang di bagian scan bagasi. Aku ngabisin antrian yang ada di sini. Kalau antriannya panjang, nanti gagal. Nama sama, kalender sama. Langsung saja jalan. Langsung masukkan tasnya di dalam rel. Selagi menunggu, kita kembali ke bagian dokumen. Namanya Mister. Ya, sama-sama kalender. Oke, lanjut. Wah, kamu membawa hotdog. Mohon maaf, dilarang ya. Oke, kita kembali ke bagian dokumen. Sudah ada ternyata. Ini dia, namanya sama kalendernya. Kadaluarsa, mohon maaf nih. Kalendernya udah kadaluarsa. Out of date, oke. Sudah selesai.
mana nih ceritanya lagi nih? Aku udah gak sabar nih, mau dengerin cerita-ceritanya nih. Jadi sih ya, akhir-akhir ini aku berpikir, oh, dan saya pikir bau menyengat ini dari belerang Mars. Hardy, haha. Omong-omong, apakah kamu sudah mengetahui bahwa bos kita akhir-akhir ini membuat hidup kita lebih menderita? Tentu saja aku punya. Apakah kamu mengetahui bahwa orang itu memperlakukan kita lebih buruk daripada orang Mars yang ada di sini? Dan bisakah kita memecat dia? Maksudku, ya mungkin dia sudah melanggar beberapa regulasi yang mungkin kamu suka di sini. Aku pikir tidak usah. Di sini tidak ada regulasi untuk orang yang menyebalkan. Tapi kamu memberiku sebuah ide. Aku menemukan ini protokol, buku protokol besar yang tergeletak di sini. Ini bertuliskan tentang peraturan dan regulasi kita. Semuanya sudah ditata dan dicatat di buku ini. Dan kamu tidak tersenang? Aku akan melupakan kamu lah. Setiap sub leader bisa memecat manajer jika mereka mau, dan kita kan temenan dengan sub leader seperti itu. Tapi sub leader kita, Bezon, kamu tahu kan bagaimana Bezon? Dia akan memecat Cerberus jika kasusnya itu sangat di luar protokol. Maksudnya kita terjebak di sini bersama dia. Aku mendapatkan pekerjaan ini, aku pikir akan sangat mudah. Kamu tahulah. Ya, itu kan masalah kamu. Dasar males. Benar kan? Ah, menyakitkan kata-katamu. Sangat menyakitkan, karena itu benar. Hey Sia, apakah kamu sudah mengetahui kapsul yang kita temukan kemarin? Aku udah coba tes kapsul yang ada di tas itu. Setiap tes yang ada di universe ini, dan tidak ada yang cocok. Oh, jadi kenapa kita tidak bilang sebelumnya? Mengajarkanku semuanya yang aku butuhkan. Ayo ke sana dan kita hancurkan Detag. Apakah kamu yakin? Oke, ikut aku. Oke, aku akan mulai cerita tentang gangster yang akan dipenjara sangat lama jika mereka tidak mau kooperatif, gak mau bekerja sama. Oke, ini dia. Ini adalah Michelle. Kamu bercanda kan? 70 kredit. Oke, 70 kredit. Wah, ada yang baru nih. Apa ini? Hei, anak baru. Ini agak menyusahkan, tapi oke. Kita tolak. Oh, sesuaiin ya. Gampang kok, gak terlalu susah. Oke, kita tinggalkan dia dulu. Ada yang datang. Tunggu, wah loadingnya lumayan ya. Ya di situ lama banget. Langsung saja kita dokumen dulu. Nama, oh, hai, gosong. Katanya jangan sampai, kok bisa gosong? Waduh, bisa gosong juga di sini. Aduh, harus hati-hati. Oh iya, itunya tuh harus hati-hati. Bener, ini kita approve dulu. Oh, ini kebakar, jangan sampai gosong. Tolak, nah tolak langsung. Selesai, kita scan ini tangan. Waduh, beda lagi nih.
kotak-kotak rintangan manusia, kotak-kotak, kotak-kotak. Udah ya, approve. Ini, waduh, ini bakal repot. Ini belum selesai, ini kita X-ray dulu. Tunggu sebentar. Oh ya, ini udah mau kebakar. Ini approve langsung. Selesai. Tidak boleh bawa ini headset. Oke, kita tolak. Langsung saja di sini taruh di bagasinya. Di scan dulu bagian dokumen. Kita scan dokumen. Oke. Kita cek tidak ada bawa hotdog. Approve, aman dia. Scan dokumen lagi. Oke, langsung saja kita approve. Terima kasih. Langsung ini kamu yang terakhir ya. Pasti berhasil. Langsung approve. Mudah sekali di sini. Oke, selesai. Oh, halo anak muda. Bisakah kamu mengambilkan beberapa horchata dari bar? Aku ingin minum beberapa yang hangat. Aku ingin minum sesuatu yang hangat. Ini sangat berbahaya. Siapa yang menyelundupkan obat-obatan berbahaya di Mars? Apakah nenek-nenek yang baik? Tunggu, apakah aku nenek kamu? Apakah kamu... mungkinkah kamu... Oh my... Ini kamu, unbesis-besis. Look at you, lihat kamu. Kamu sudah besar sekarang. Yap, dan itu dia kriminal kita. Kita harus menolong untuk mendapatkan kapsul. Dan maybe, dan mungkin kita mendapatkan promosi untuk pergi dari Mars. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kamu tahu bahwa setiap penjahat, setiap interogasi, sesi interogasi harus diawasi oleh aku. Tunggu, apa? Permisi, Mister. Apakah kamu tahu bahwa teriak-teriak saat makan keluarga itu sangat tidak sopan? Muscle, my sister in arm, saudaraku di tentara, aku bekerja dengan kamu di Soligels War, di perang Soligels. Aku melihat kamu menyalakan api dan semua kayak musuh terbakar hanya dengan kamu menyalakan api. Apa jadi kamu tahu nenek ini? Nenek ini adalah dulunya kaptenku, Edward. Oh, maksudnya kayak makhluk bumi itu. Berikan hormatmu. Apa? Nenek kecil lucu ini. Ya, itu masuk akal mungkin. Aku rasa mungkin semua orang di planet ini bertarung di perang at some point, di suatu titik. Jadi mantan kapten kamu ini mencoba masuk ke Mars dengan bahan-bahan yang tidak diketahui dan sangat mencurigakan di tasnya. Apa? Tipikal makhluk bumi, tukang berbohong. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka tunjukkan tasnya sekarang. Oke, ayo. Hey, diri. I made you that pie you like. Hey, MSS. Aku membuatkan pie kesukaanmu. Waduh. Makasih, Nek. Aku akan menyimpan ini untuk nanti. Kita dikasih. Analisis 6 traveler. Oke. Mudah 6. Oke, kita yang bagian panas-panas ini, jangan sampai kosong di dalam. Yang ini kita harus awasi nih. Nah, kalau udah kayak begini, kalian harus cepat-cepat dan langsung approve atau tolak. Terima atau tolak. Nah, kita bagian scan. Bentuknya kotak 3 begitu. Aman, 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 approve. Kita cepat di sini. Tidak boleh ada penggaris. Salah, salah. Benar, benar. Hati-hati gosong. Approve, approve, approve. Hampir aja dia jadi gosong. Oke.
Oke, kita tolak dulu di bumi ini. Bumi sedang ada larangan ya. Bagasi masuk ke sini. Ini hati-hati gosong. Kita tolak karena ada yang sama di sini. Langsung kembali ke bagian dokumen. Sudah banyak dan menumpuk. Oke, approve. Kita lihat di sini tidak boleh bawa kaos. Oke, tidak apa-apa. Ini hati-hati gosong, aman. Bagian dokumen lagi. Oke, ini aman langsung saja karena dokumennya cuma satu dan tidak banyak detail. Langsung approve. Ini gampang sekali nih. Ini pun mudah. Yang penting jangan ada gambar buminya. Kalian tolak. Langsung, silahkan. Hari ini gak ada yang ditolak nih. Langsung terus jalan. Oke, kamu tolak yang terakhir. Bye-bye. Sampai jumpa. Oke, sudah selesai. Oke, kita sudahi dulu di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam dari Obi. Sampai jumpa dan bye.